Alright guys, selamat datang kembali di game Captain Bone ya. Kali ini kita lanjutin lagi game bajak laut survival ini guys ya. Jadi kita lanjutin lagi, kemarin kita sudah disuruh nyelamatin si Jack. Cuman si Jack itu ternyata sudah mati dan membusuk di penjara guys ya. Dia itu jadi tengkorak gitu guys. Nah karena kita itu nyentuh si Jack, jadi kita dapat kutukannya si Jack guys ya. Tiba-tiba kita berubah jadi skeleton guys ya. Nah tadi gue barusan gue nggak bisa kasih lihat ke kalian gitu loh, karena gue belum start record tadi itu kan. Tadi ternyata tuh di loading screen tuh ternyata ada kasih, biasa kalau di loading screen game tuh kan biasanya sambil kita nunggu tuh kita dikasih tips gitu loh, tips and trick gitu kan di game ini. Jadi kita dikasih tahu kalau misal kita jadi skeleton, kita itu otomatis kebab guys ya. Jadi misal kita jadi skeleton, kita itu kalau diserang hewan tuh nggak bakal nyerang kita guys, katanya gitu ya. Sama kita kalau lagi nyelam, kita nggak perlu oksigen, katanya begitu ya. Cuman cara jadi skeleton itu kayak gimana kita belum tahu gitu kan. Nah mungkin nanti bakal dikasih tahu kayak gimana. Sekarang kita bakal ngelanjutin lagi objektifnya. Kita bakal pergi ke Lost City yang tepat kemarin itu, yang dimana kita nyelamatin si Jack. Di situ kita bakal ketemu sama si Old Man katanya. Nah sekarang kita bakal coba lihat dulu di sini kita bisa bikin apa aja sih. Kayaknya baru item-item dasar sih ya. Iya baru-baru item dasar dan kayaknya bikin-bikin makan dan lain-lain gitu kan. Gue cek dulu di sini makanannya udah mateng. Oke kita dapat minum bottle of drink. Cuman di sini kalau kita minum terus-terusan bakal ini guys apa? Bakal mabuk katanya guys ya. Jadi kita bisa bikin inventory nggak? Nggak bisa ya. Kita nggak bisa bikin inventory guys. Oke kalau gitu kayaknya emang ya udahlah ya. Kita biarin dulu aja ya. Kita coba sambil crafting. Nah ini dia coconut ya. Oke kita crafting coconut buat pegangan kita. Dan ini gue bakal ini kita jangan minum terus-terusan. Kita bakal minum yang aman-aman aja gitu loh. Oke ya. Kita dapat pedang 2 banyak banget cuy. Oke dah. Harusnya ini cukup dan kita bakal coba pergi lagi ke Lost City. Dan sekarang ini gue lihat itu kita lagi wanted guys ya. Nah ini gue gak tau nih wanted itu kayak gimana nih. Kok warna putih kan kemarin ada warna merah tuh. Ini kita repair dulu kali ya. Soalnya mengerikan gitu guys. Kita butuh kayu. Kayak gue bakal coba farming kayu deh. Kayak kayu di sini di game ini tuh penting banget cuy. Sama kita bikin basic stone ya. Basic stone kita udah mau hancur sih. Basic stone itu pakai rope dan substone. Bikin rope itu butuh fiber. Kita crafting dulu deh rope-nya ya. Kita crafting semua aja lah. Oke, nice. Karena kan dapat fiber tuh gampang banget tuh ya. Kita numpang kita numpang di tempatnya Mbak siapa nih? Nampak lupa gua. Kita nggak bisa mukul sembarangan gitu loh. Ya udahlah. Kita ngambil kayu dulu guys. Oke kita dapat coconut, dapat wood, nice. Oke rusak ya. Kita butuh axe yang baru. Oh my god, gimana caranya? Kita coba bikin deh. Berarti kita perlu apa lagi tadi? Sharpstone. Kita butuh sharpstone ya. Nah itu gua curiga sama kapal-kapal yang tadi itu bolak-balik tuh siapa tahu dia nge-hunting kita guys ya. Jadi mesti hati-hati coy. Oke, kita dapat small stone. Gimana cara bikin ke ini? Di crafting kan? Ah bener di crafting guys. Oke kita bikin 2 lah ya. Kita bikin 2 siapa tahu nanti berguna gitu kan. Oke habis itu baru kita bikin basic stone axe. Alright. Nah sudah nih habis itu baru kita taruh di sini basic stone axe. Kita pindah di sini. Oke gue butuh fiber. Harusnya palm ini dapat tuh bener-bener. Palm seed itu bisa jadiin fiber juga guys. Oke. Berarti kita perlu ini ya. Kayu banyak-banyak ya. Kita lihat dulu kayu kita ada 4. Kurang-kurang. Kita setidaknya megang 10 kek. Ya kan. Buat pegangan guys. 7 baru guys. Sambil wanted kita hilang guys ya. Gue takut banget nih nanti kita malah di tengah laut diserang-serang gitu kan. Sama kapal yang bolak-balik itu kan. Bahaya aja. Oke 9. Alright. Oke, udah, yuk. Wis. Kita langsung saja bakal benerin rap kita ini ya. Kita repair, gua bakal repair. Kita perlu ini.
basic stone. Kita repair. Alright, kita repair dulu. Entah apa yang di repair, gua enggak tahu state itu apa sih. Udah kan? Creeper enggak sih? Harusnya creeper dong. Ayo loncat-loncat. Aduh. Ribet banget deh. Ada bisa di repair lagi? Udah enggak ada. Oke, aman. Harusnya kita kontrol. Let's go. Kita bakal pergi dari Pulau Green Island ini ya. Kita bakal pergi ke tempatnya Lost City itu, guys. Tempatnya Old Man. Oke, mana sih? Bener kan tandanya ini? Nggak ada map, guys. Masalah, guys. Kita pakai kompas doang nih. Yang tanda tanda orang itu kali ya. Gua harap sih bener, guys ya. Oke. Gua harap ini rap gua nggak hancur di tengah laut ini, bahaya, cuy. Waduh, kita kelaparan lah, guys. Kalau kita lepas, jalan nggak sih dia? Enggak ya. Udah, biarin dulu deh. Masih banyak kok barnya. Aman ini. Oke, ini back soundnya terlalu ini ya, bikin ngantuk ya, ya sih. Harusnya kalau lagi berlayar gini tuh lagunya lagu semangat gitu loh. Apa mungkin nanti pas kita punya kapal baru bisa kita ubah-ubah gitu, guys. Kalau di Black Flag tuh kayak gitu. Jadi nanti misal awak kita tuh bisa kita suruh nyanyi gitu kan. Nah, itu kan seru gitu ya. Berasa jadi ini banget, bajak laut banget gitu. Tapi gak apa, nanti kita coba cek aja ya. Mungkin awal-awal emang kayak gini kali. Gua harap gak hujan sih. Kalau hujan otomatis wow, kita kedatangan tamu, boy. Oke, kalau gitu kita sikat dulu dia. Kita injak-injak. Jangan kebalik ya, bahaya ya. Jangan kebalik, kau ganggu aja kau. State kita udah 78%, gua harap aman, guys. Ini perasaan gua bolak-balik dari tadi nih kena serang mulu sama si hiunya gitu. Nah, itu si penjaga yang kemarin, guys ya. Biarin aja. Oke, kita belum jelajahin kota ini sih. Belum kita kelilingin ya. Nanti kita coba kelilingin ya, ntar ya. Kita coba kelilingin. Kita lihat siapa tahu ada jual. Wah, itu kayaknya dia jual-jual apa itu? Jual makanan kali ya. Nanti kita lihat, guys. Wah, ini orang kita kecapean, guys ya. Gua harap sih nanti kita bakal bisa bikin base ya harusnya. Enggak apa-apa lah, kita numpang di tempatnya si cewek yang itu ya, Green Island itu. Kita coba. Aduh, kenapa nih? Oke, kita makan, minum dulu, guys. Minum dulu. Oke, minum dulu. Alright, duit kita banyak kalau nggak salah. Oke. Coconut kita masih banyak juga nih. Jadi aman aja, bisa kita crafting kapanpun ya. Kita makan dulu aja sampai penuh ya. Oke, dah yuk. Kita bakal coba ketemu sama si Old Man. Where is Old Man? Kita disuruh ngapain nanti sama dia ya. Oh, bentar. Kita coba cek di dermaga ya. Siapa tahu di dermaga itu kita bisa beli barang gitu kan. Beli kapal apa gitu kan. Kita coba sambil explore dulu tempat. Halo, Mas. Saya tidak ingat. Oh, nih. Bisa beli pedang kayaknya nih, guys. Harusnya bisa ya. Bisa trade. Ada yang jual ini. Damage-nya. Oh, ternyata ada damage. Ternyata yang kita pakai sekarang tuh damage-nya 30. Ini 15. Kita bisa jual nggak sih? Kepengen jual. Gimana caranya? Sell. Berapa sih harganya? 14 doang. Tapi nggak apa-apa sih, biarin aja. Lumayan gitu kan, daripada nggak kepake. Ini yang damage-nya 40, ini harganya 120, nanti aja deh. Kita bisa jual beli di sini ya, mantep ya. Oke, ini nggak ada jual apa-apa. Berisik banget suara burung kayak, cuy. Serius dah. Harusnya tuh suara burung tuh sekali aja keluar ya. Oh, ini ada ikan hiu, kenapa nih? Dia lagi mancing, guys. Speak up. Jangan. Oh, kita bisa maling. Wah, kita bisa melakukan hal-hal konyol, guys. Kayak GTA ya. Wah, ini mah keren sih. Fishing rod. Kita punya, jangan. Buat apa gitu. Raw coconut kita bisa jual juga, harganya 4. Ah, enggak usah lah. Kita bisa beli raw meat, kita beli kali ya. Kita bisa beli raw fish, 10 harganya. Dapat berapa sih? Enggak bisa. Ini aja kita beli ya. Oh, harganya 1.15. Kita beli 2 aja deh. Enggak usah banyak-banyak. Jadi di sini cuma ada jual yang namanya makanan sama jual senjata ya. Mungkin nanti di pulau lain tuh ada macam-macam kali, guys ya. Oke, kita ini ada bank nih, bank. Coba kita lihat masuk ke bank ini ya. Bisa masuk enggak? Kayak GTA, cuy. Kita bisa lakukan hal konyol, cuy.
Wah, gokil nih game. The best sih. Ini ternyata yang punya, yang bikin tuh indie ini guys ya. Developer indie ya. Kita bisa ship rope. Ship shell pabrik. Ini kayaknya buat bikin, entah buat bikin kapal atau mungkin memang buat ngebenerin kapal kali ya item-item ini. Kita belum penting guys. Nanti, mungkin nanti kalau kita udah punya kapal baru kita bisa beli begituan ya. Kayak sekarang belum. Kita coba explore lagi nih. Kita cek-cek dulu nih. Oh, rest. Oke. Sorry. Kita nggak boleh masuk katanya. Apa sih itu? Town hall. Belum boleh guys ya. Kayak kita harus ngobrol dulu. Nanti ada kayaknya. Pasti ada misinya kita disuruh ke sana guys. Jadi sekarang kita bakal coba pergi ke misi dulu aja ya. Gua nggak mau nanti ada hal-hal konyol lagi guys ya. Di mana sih? Ini di mana cuy? Dalam sini kah? Tidak ada cuy dalam sini. Oh, di belakang nih harusnya nih. Oke, dari sini nih. Old man ya. Pria tua. Oh, ini dia. Oh, dia bajak laut juga ternyata, guys. Oh, oke. Kita ngobrol dulu. I never seen you around here. Oh my god, what the hell is that? Kenapa? What? Ada apa, guys? Tiba-tiba jadi skeleton, kenapa berubah jadi Jack Sparrow? Oh my god. Ini gimana caranya, guys? Kita harus ngapain? Kita bakal diserang enggak atau gimana? Kok suaranya jadi ini action gitu, cuy. Maaf Pak ya, Pak tua ya, saya enggak nyakitin kamu nih. Saya juga enggak tahu kenapa dikutukan tiba-tiba keluar gitu loh. Orang-orang pada takut lihat kita, guys. Jangan. Kita coba nyelam. Gua harap ikan hiu makan tempatnya enggak nyerang kita, guys. Kita nggak bisa nyelam kah? Gua nggak tahu cara nyelam, kita nggak dikasih tahu guys ya. Belum kali. Gua nggak tahu ini bakal sampai kapan nih kutukan kita nih. Kita sambil farming ya lah, bodo amat lah ya. Bodo amat, kita sambil farming aja guys. Ini kenapa tiba-tiba gitu loh berubah dan kita nyerang si manusia tua itu guys ya, Pak tua itu. Tiba-tiba lagunya jadi epic gitu guys. Gak jelas nih. Harus membantai. Gak jangan deh. Gue gak mau nyari ribut guys. Jadi kayaknya kita, kekuatan kita ini harus dikontrol nih. Bisa nih harusnya nih. Nah, kita tunggu aja ya. Nanti gue tunggu dulu sampai dia berubah jadi manusia kembali guys ya. Gila, kita bisa jadi setan guys. Coba kita ngobrol sama Pak Tuai. Tapi dia ketakutan liat kita cuy. Jangan deh. Dia ketakutan liat kita. Apa emang gitu? I can do that right now. Tuh kan gak bisa guys. Jangan. Dia ketakutan liat kita guys. Manusia jadi-jadian nih katanya. Jangan deh. Oke, kita sudah berubah seperti manusia kembali guys ya. Oh my god. Kenapa tiba-tiba tadi? Gua gak ngerti juga ya. Kita menakuti si Pak Tua ini. Maaf Pak Tua ya, tadi saya tiba-tiba berubah. Malam. Maklum. Sorry, kok malam sih? Oke. Let's talk seriously ya, sorry. The pirate kidnap my doctor katanya. Jadi bajak laut itu ngeculik anak cewek dia. Anak perempuannya, kok anak cewek sih? Anak perempuannya. Nah, dan aku ingin menyelamatkan dia katanya. Oke. Okay. We will first pertama-tama kita butuh map katanya. Tapi gue lihat ya kayaknya di penjaga dekat sini katanya. Oke, okay, kita bakal ambil map. Katanya mapnya itu di dekat sini ya. Cuman dia mau ngapain? Dia mau ngikut kita bagaimana nih? Pick up, apa yang kita pick up? Ahoy there. Oke, okay, berarti kita disuruh ambil map. Ya. Yeah. Ambil map di mana nih? Enggak dikasih lihat. Yang tanda seru ini kah? Kayaknya yang tanda seru ini deh, guys. Nah, sama penjaga ini katanya. Di dalam building katanya. Harusnya kita pas berubah jadi skeleton tadi kita hajar ya. Oh tuh. Oke. Coba kita curi-curi ya. Curi-curi pandang. Mana deh, kita bisa steal gak sih? Gue penasaran, gue bisa steal gak sih? Tanpa ketahuan gitu. Oh harus beli. Eh enggak deh. Hello seller, I need more fish for trading. If you catch 10 piece for me, I will pay you double katanya. Jangan, gua gak butuh lu. Gua butuh map, ya. Yeah.
Gimana tadi ya? Coba kita lihat quest. I saw in the soldier office, but soldier office di mana itu? Di kantor soldier katanya. Ngerti? Oh, ini kali ini. Nih. Yang tanda tanya ini guys ya. Gue kira orang tadi itu ternyata ini side mission ya. Keren kali ini game ada side missionnya. Oke, oh dalam sini guys. Nggak jauh-jauh kok dari ini dia. Nggak deh. Di mana sih? Wah kacau nih guys. Soldier office di mana cuy? Apakah yang tadi kah? Officer yang tadi, town hall tadi kah? Sepertinya sih kayak gitu ya. Itu ada ular tadi. Gua mau ke patok ya. Soldier. Oh, dalam sini guys. Bener, dalam sini. Oke. Sabar ya. Kita harus pelan-pelan. Dalam sini guys. Ah, bodo amat lah. Masuk aja lah. Resdri area bodo amat. Bantai. Wop. 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 Kamu mau lawan aku? Ayo kita keluar. Kita bertarung di luar aja. Let's go. Come here, boy. Ayo bertarung di sini, jangan di dalam ya. Kau cupu sekali kau. Oh dia nggak mau keluar guys, bodo amat bantai. Hop, dodge, boom. Hop, hop, hop. Wow, 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 wow. Hey boy, shoot, tak kena. Shoot, pukul. Oh, shoot, tidak kena. Pukul lagi. Pukul. Oh, dia modar guys. Kita looting, bodo amat. Gue looting, take off. Oh my god, darah kita guys. Gimana cara nambah darah? I need darah. Kayaknya butuh bendek deh. Kita gak tahu sih. Inventory, ini raw meat. Kita butuh yang mateng. Kita makan. Harusnya makan nambah darah sih. Ya kan, nambah darah guys. Nice. Oke, wanted kita guys ya. Bodo amat lah, wanted, serah lah. Kita oh bisa lihat belakang. Baru enggak gua. Ya udah, biarin. Oke, kita dapat map-nya. Dan kita bakal pergi dari sini. Jadi kalau kita ketemu penjaga di sini, kita bakal bertarung nih, guys. Karena kita udah wanted ya. Bodo amat lah. Mau wanted kek. Kita bantai. Harusnya tadi pas kita berubah jadi skeleton tuh, kita kena buff tuh ya. Mungkin darah kita bakal ngurang, guys. Udah kita kasih ke Pak Tua ini. Pak Tua, aku udah dapat Pak Tua. Oke, Ship Steering Well Park Green Island. Kita butuh Ship Steering katanya. Ship Steering Well Park di Green Island ya. Will Ship Steering Well. Will, kok well sih? Will. Ahoy there. The map is your katanya, Captain. We can fix the hull of the ship. But we can't make the ship ruder katanya. There was a shipwreck on the opposite island. You can probably find the ship well there. Oke, jadi kita bakal cari yang steeringnya ya. Kalau nggak salah steernya nih guys. Steer dari kapal ini. Ya. Itu adanya di bagian Green Island ya. Jadi kita mesti balik lagi nih ya. Kayak kita bakal menyelam nih. Ya, ini kan Lost City nih. Ada apa aja sih Green Island tuh? Nih ya. Oke, kita udah dapat map-nya. Ini map-nya harusnya luas sih, guys. Harusnya ya. Nanti kita lihat ya. Berarti kita disuruh di mana sih? Gua enggak tahu juga sih. Kita close dulu deh. Kita coba balik dulu ke kapal ya. Kita balik ke kapal dulu. Kita bakal coba pergi ke Green Island dulu. Ini kayak kita suruh nyelam deh. Ini gue paling malas banget kalau udah disuruh nyelam nih. Tapi nggak apa-apa. Harusnya kita bisa membantai ikan hiu itu ya. Jangan takut ya. Padahal takut. Oke, kita. I'm so sorry. Kita balik dulu ke Green Island. Oke. Nanti aja di repairnya. Ntar deh, nggak terlalu rusak juga kan. Ayo, kita balik dulu. Alright, kita balik dulu. Shipwork-nya itu di mana? Nggak kasih lihat gitu loh. Aduh, ikan hiu ini kenapa sih? Ganggu aja. Injek kau, ha?
state-nya udah 50% guys. Wah bodo amat lah, langsung aja lari ya. Oh jadi lemot cuy. Gimana sih biar cepet tuh? Oh, spasi-spasi doang kan? Ya bener spasi-spasi doang. Sale-nya kok 33% sih? Ini kacau nih kalau kita sampai terjatuh di tengah-tengah laut ini ya. Oke bodo amat lah. Oke kita udah auto save guys. Oke. Nanti kita dikasih tahu nggak ya tempatnya di mana ya? Apa mungkin dibawa? Kita disuruh nyelam nggak kasih tahu gitu cara nyelam tekan apa cuy? Oke. Lantet kita udah berkurang jadi satu. Alright, alright, alright. Cepet, 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 cepet. Apakah di tengah sini kali? Ngerti juga gue. So, tadi nanti kita coba ngobrol sama si yang penjaga pulau ya. Mbak-mbak itu ya. Oke. Rose. Rose. Wah, ngurang terus nih state-nya nih. Kenapa nih? Mau hancur nih guys. Terap kita guys. Kita harus cepet-cepet punya kapal sendiri nih. Waduh, ikan hiunya guys nyerang kembali guys. Pukul, pukul, pukul. Injak, injak. Nah, bodo amat. Tinggal 29% ya. Nanti kita benerin lah. Bar kita parkirnya yang dekat sini aja deh. Parkir dekat sini aja. Oke oke terus 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 terus. Alright. Kita parkir dulu sini. Oke, kita repair apa enggak ya? Repair kali ya. Sian nih kapal cuy. Kita butuh rope. Butuh fiber berarti kita crafting semua dulu guys. Kita crafting semua jadi fiber nih bodo amat. Oke. Alright, sudah. Oh, kita udah bisa bikin iron nail nih. Oke, kita crafting dulu 3. Oke. Crafting book-nya enggak rapi banget ya. Harusnya kalau makanan-makanan gitu ya. Cuman ya udahlah, enggak apa-apa. Coba kita repair. Kita perlu palu. Gue udah pegang palu, coy. Hah. Eh, bukan palu itu ya? Sorry. Palu, mana palu? Betul dong. Hah. Oh, butuh daun palem. Oke. Okay. Butuh, oh my gosh. Bisa gak nih? Kita cut dulu, pakai. Oke, pakai ini. Kita butuh daun palem, guys. Gather. Fiber. Ah, nanti aja deh. Kita coba ngobrol dulu sama si mbak itu ya. Mbak, kamu punya ini nggak? Punya steering wheel-nya nggak buat kapal itu? Yang bilang dia nggak punya, guys. Coba kita ngobrol. Nggak bisa diajak ngobrol nih orang. Dia punya sumur tapi kita nggak boleh minta punya dia guys. Berarti kita disuruh keliling nih ya. Oh ini dia. Ada guys. Dikasih lihat kok. Tuh shipworknya ya. Jadi kita kayaknya harus minum dulu deh. Gue harus minum dulu. Ini orang kita udah kacau nih ya. Nanti kita edible. Ah mana sih? Oh ini. Kita bikin minum dulu guys. Sebelum kita bertumbuk sama si ikan hiu ya. Oke. Bikin banyak-banyak. Oke, kita taruh di bagian nomor 3 ya. Oke, kita minum dulu. Oke. Alright, darah kita nih sekarat masalahnya. Takutnya nanti digigit ikan hiu malah modar kan. Jadi kita penuhin dulu deh.
Kita penuhin dulu. Oke, nice. Oke, dah. Penuhin lagi deh. Oke, dah. Ayo, di bawah situ ya. Jadi gimana cara nyelam? How? No, no, no. Ngapain gue tar? Gue buang loh. Coba kita lihat dulu ya. Control setting. Keyboard. Cara... Oh, skeleton mode tekan ALT kita bisa berubah cuy. Oke, gue baru tahu dong. Terus cara nyelam gimana? Crouch. Pretending dead. Ship roll. Nggak dikasih tahu caranya. Gimana sih? Spasi, change to right. V, oke. C, attacking, focus, zoom. Wah, gua ngerti nih. Nggak dikasih tahu gitu kan. Nggak dikasih tahu, coy. V. Terus? Oh, gitu doang. Coba kita berubah kali ya. Jadi skeleton mode. Gue pengen berubah jadi skeleton mode biar gak diserang sama animal, guys. Gimana caranya? Gak bisa sih. Tadi ada pencetannya, cuy. Wah, ini mengerikan nih. Skeleton mode ALT tuh. Gak bisa sih. Ah, bodo amat lah. Bodo amat sama ikan hiu ya, kita bantai guys. Bisa gak sih kita megang senjata? Gak bisa bertarung lagi di bawah sini cuy. Terus gimana cara bantai ikannya coy? Kalau kita gak bisa megang senjata mah nyari mati. Coba megang ini bisa gak? Gak bisa juga cuy. Wah, bodo amat lah. Bodo amat ya. Bodo amat sama ikan hiu coy. Ya harus cepet ngambil nih ya. Langsung saja lah kita ambil cepet-cepet guys. Ada ikan hiu. Bodo amat. Lu mau nyerang gua, serang lah. Ayo cepet. Skeleton mode. Tidak bisa berubah. Gigit bodo amat. Sakit banget cuy. Oke dapet. Nice. Ntar deh. Inspect. Gue gak mau inspect ah. Darah setengah dibantaikan hiu coy. Udah gila emang. Wah. Kenapa sih itu? Wah gila coy. Masalah kita gak bisa nyerang ikan hiunya di bawah laut tuh susah cuy. Terus sekali gigit sama dia setengah. Kan gak jelas ya. Nyari mati ya nama yang ada cuy. Gak usah dah. Nanti aja. Kalau udah ada senjatanya baru kita tuh diserang. Tidak bisa. Kau menyerang aku tidak bisa. Aku udah ada ini. Build ship. Oh, ternyata. Oke. Okay. Ternyata tuh kalau muncul gambar tengkorak kita bisa berubah, guys. Nah, tekan itu kan ALT. Tadi kan belum ada tuh gambar tengkorak tuh. Jadi kita belum bisa berubah. Jadi kayak gitu ya sistemnya. Jangan asal pakai. Oh my god, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba berubah sendiri. Gue nggak ini coy. Gak bisa dibantai lagi. Memang binatang nggak bisa ini kita ya guys. Oke, kita disuruh build ini ya. Build shipnya di mana sih? Build shipnya itu di mana? Oh, di sono, bener. Itu ada kapal bajak laut guys. Aduh, ayo cepet dong banget. Mumpung lagi skeleton mode nih, jadi kan hiu nggak bisa nyerang kita guys ya. Mumpung lagi mode skeleton ya, berubah jadi Jack Sparrow, kan hiu nggak bakal nyerang kita nih. Kita harus cepet-cepet nih guys, walaupun malam bodo amat lah. Ini orang nggak tidur ya, heran juga gue guys.
harusnya bisa tidur biar seru gitu. Jadi developer itu kan gue kemarin update ya, update videonya ya, part satunya itu. Jadi developernya tuh komen di video gue, guys, thank you for playing katanya. Wah gokil, seumur umur gue bikin video, baru kali ini gue di komen sama developernya ya. Jadi yang kelihatan sama gue ya. Jadi dia berterima kasih gitu karena developernya developer indie. Jadi gue harap sih game ini bisa keren sih. Oke, jadi karena game ini gue download game Assassin's Creed Black Flag lagi, guys ya. Gokil gak sih, segokil itu gak. Wah ini mah, ini mah kacau ini. Udah mau hancur, coy. Tinggal 6%, bayangin state-nya. Gua gak tahu ini bakal nyampe apa enggak. Wah 4%, ini mah meledak ini, coy. Bodo amat lah, 3% ya. Terus. Oke, kapal kita udah mau hancur. Gak peduli lah. Gue lari terus. Oke, nyampe. Halo pak, tolong aku pak. Ini udah mau hancur. Roboh. Kapalnya roboh. Tolong aku bapak. Bapak. Tung, kita gak diserang gitu. Oh, oksigen juga gak habis-habis, guys. Cakep sekali ya. Oke. Kita naik dulu. Cara naiknya gimana? Nah. Oke. Aman nih kita nih. Lah kenapa sih ngebug? Oke, kita pergi dulu ke Pak Tua tadi ya. Kita pergi ke Pak Tua tadi. Wah ini kenapa nih tiba-tiba? Oh my god. Kenapa orang-orang sini pada tak ini sih? Gue tuh nggak nyerang kalian gitu loh. Dianggap kita tuh makhluk astral ya sih. Wah, gue udah berubah. Dah. Dia jangan nyerang gue deh. Gue udah nggak ngapain kalian, coy. Cabut guys, bodo amat. Gue nggak mau nyari masalah dulu deh. Mau nyari aman dulu guys. Kita mau nyelesain misi ya. Oke, kita bakal coba. Bikin ini kapalnya nih. Nah, kita selesain. Kita pasang build. To this we have. Oh, oke. Oke, kita ketok-ketok dulu ya. Ketok magic nih. Oh, ternyata ini kapal bapaknya itu lagi benerin, cuy. Oke, udah bener, Pak. Terus ini masih ketimbun pasir, gimana caranya, coy? Oh, aduh, butuh banyak. Oh, ini kita tinggal beli ya. Kalau nggak salah, tadi ada gitu kan, jualnya. Nah, ini mah kita tinggal beli doang, guys. Harusnya sih banyak nih, ship mass partnya nih. Duit kita kan cukup tuh. Kita coba beli deh. Di mana tadi ya? Oh, ini dia. Kita butuh ship mass partnya 8 ya. Terus kita butuh ship sail pabriknya 5 dan ship rope-nya 6. Coba dia punya mass partnya kita butuh 8. Berarti kita beli cukup enggak duit kita nih? Oke, cukup. Untung saja ship sail pabrik. Mahal banget, cuy. 1 2 3 4 enggak cukup, coy. Bener-bener ya. Enggak cukup duit kita, guys. Berarti kita harus jual ini nih. Ship rope-nya berapa? 15 satunya. Wah, butuh banyak duit, coy. Berarti kita disuruh nyari duit, guys. Kita ngobrol deh sama bapak ini deh. Ada quest gak? Gak ada quest, guys. Tadi ada kalau gak salah yang tanda seru itu. Kita disuruh mancing kalau gak salah ya. Ini kita udah gak bisa ini lagi, guys. Maling-maling lagi udah gak ada lagi, coy. Gue udah keliling udah gak ada lagi. Gak ada apa-apa lagi, guys. Coba kita cek lagi ya. Siapa tau ada ya. Ada lagi gak nih? Oh, kita coba lihat dulu. Ini ada ruangan kosong nih, guys.
Oh, nggak ada apa-apa, coy. Tadi ada bapak-bapak yang bisa nyediain quest. Mana dia? Pak, lu mana sih? Mana dia? Ini kan satu. Satu lagi mana? Oh, di dermaga deh, guys. Mana dia? Hah? Kok tak ada? Masa kita jual ini sih? Jual apa ya? Jual minuman mahal juga, cuy. Jual aja kali ya. Jual deh. Maksud gue jual, coy. This merchant does not to buy. Oh, dia nggak bisa beli ini nanti. Jualnya bukan di sini. Berarti kita jual yang senjata ini. Nah, ini masih mahal nih. Lah. Ini jual makanan doang. Salah toko anjing. Sorry. Salah toko, guys. Bisa nih kita beli nih. Cukup ya duit kita nih. Kita ada banyak barang nih. Nah, ini nih. Jual pedang gitu loh. Masa jual pedang di toko? Wah, disini lebih murah, coy. Pedang kita mahal sih, cuman sayang, coy. Jangan deh, kita pakai yang kita jual ini aja. Kita jual, bodo amat ya. Ini kita bisa jual ini gak? Bukan di sini jualnya ya. Bisa menurut ya. Oke, berarti ini jual beli pedang. Kalau kita beli berapa sih? 120. Kita jual murah banget, 45. Gak usah deh. Kita udah punya duit berapa tadi? Bentar, berarti beli ini di mana? Jual itu. Coba ya. Di sini kah jual? Kita bisa jual? Nggak bisa, di mana sih jualnya? Oh, kita bisa beli nih, coba ya. Butuh berapa lagi sih kita ini Ship Soul Fabric ini kita butuh satu lagi kan? Bisa. Oke, berarti kita butuh 6 lagi nih. Ya, butuh 6 ship rope lagi nih, guys. Baru kita bisa ngebangunnya ya. Wah, ribet juga nih game. Kita disuruh cari duit, guys. Oke, kita coba keliling dulu ya. Ada yang bisa kita ambil lagi nggak? Coba kita lihat di sini. Kita jual ini bisa enggak? Harusnya kita bisa jual di sini. Kita jual ini aja deh. Sel. Maaf ya, gue balikin lagi nih, Pak. Aku butuh duit ya masalahnya nih. Kita jual aja deh. Bukan di sini jualnya, guys. Di mana jual kokonat ya? Coba gue lihat. Coba tuh bapak ini punya chest lagi gitu kan. Kita bisa maling gitu, guys. Yang ada chest lagi, guys. Wah, enggak ada lagi, udahlah. Turun. Wow. 60 cukup enggak ya? Coba deh kita jual deh. Berapa tadi duit kita? 63 ya jual tadi ya? Coba gua beli, kalau 15 kayaknya nggak cukup deh. Ya kan? 15 kali 2 aja 30. Nggak cukup, cuy, tapi nggak apa-apa, kita beli dulu. Butuh ini 6. Oke, berarti butuh 2 lagi. Kita butuh 30 lagi, guys. Kita jual ini ya. Raw coconut ini di mana ya? Bentar ya, jualnya. Ada lagi nggak sih toko di sini? Sini udah nggak ada, coy. Apakah di sini? Kita cek dulu. Ini kali ini jail. Penjara aja. Penjara ini ada apa, guys? Nggak ada bisa diambil. Maaf, nggak. Wih, kita bantai ini aja ya, dapat duit. Gue lupa. My God, sorry. No, aku tidak mau surrender. Aku mau melawan. Kita lawan ini kan dapat duit. Ayo, come here. Yeah. Kita melawan ini dapat duit, guys. Kita bisa maling dia. Yo, tarung kita ya. Kita kan bandit gitu. Wup. Jago dia. Eh, Pak, bagi duit lu. 30 aja, 30. Lumayan, dapat semua, guys.
Tapi kita jadi wanted bodo amat. Kita minum dulu deh. Kita butuh minum masalahnya nih. Kita crafting. Minum. Kita bikin minum dulu guys. Gue lupa kita bisa bantai itu ya. Penjaganya ya. Dan dapat duit gitu kan. Nah. Oke. Okay. Sekarang. Kita bakal. Minum dulu. Habis itu baru kita. Beli yang tadi ya. Oke, kita bisa lah ngabisin semua penjaga di sini, cuman nama kita jadi jelek gitu, guys. Gua enggak tahu sih itu bakal ngaruh ke depannya apa enggak, jadi kita biarin aja lah dulu ya. Karena kita butuh cepat nih. Ya. Mana tadi jualnya? Waduh, ini ada jual. Oh, sorry, jangan. Yang di situ bahaya. Situ ada penjaga, coy. Kalau bisa kita lewatin dulu penjaganya ya. Oke, di dekat sini harusnya nih. Aduh, ada penjaga lagi, guys. Dia bakal nyerang kita nih. Udah biarin aja deh, stupid juga guys. Kita beli ini satu ya. Hah? Bener gak sih? Gue beli apa sih? Wah. Bener kan? Ship rope. Wah, sorry salah. Oh my god. Oke, udah. Bener gak sih? Gue jual apa barusan coy? Wah, ini masalah ini. Ada yang salah nih guys. Gue jual. Apa tadi? Gue lupa tadi. Kacau balau ada nih. Kita coba balik dulu deh ke tempat kakek-kakek tadi. Aduh, kayaknya ada yang gue jual tadi apa ya? Gue lupa. Ntar ya, kita dikejar guys. Gue salah pencet lagi, gue gak lihat. Aduh, ya udahlah. Pak, aku dikejar pak, tolong pak. Pak, tolong aku pak. Wah, yaudah kita bantai dulu deh guys. Kita bantai dulu guys. Gak ada pilihan coy. Ayo, come here boy. Em jago boy, gila jago nangkis deh. Yup, bop, shoot, bop, jago deh nangkis guys. Oke, nice, ambil duitnya, cakep. Kita coba ini, kita butuh sip sel pabrik. Aduh, gue lupa sip sel pabriknya berapa sih tadi? 5 ya. Ah, guys, cuman salah pencet doang gitu loh. Soalnya namanya itu hampir sama semua. Jadi gue kepencet, malah gue jual lagi, stupid banget ya. Gue enggak tahu kalau kejual itu langsung ke semua gitu, coy. Gue kira. Ah, ya udahlah. Harusnya sih gampang sih. Ah, ini kita nantilah, nanti ya lu gue bantai ya, sabar ya. Gue mau beli dulu nih. Wanted kita udah level 4 nih, udah gila ya. Beli dulu. Wah, ini gak bisa nih. Bantai dulu guys. Wah. Oh my god. Oh my god. Wush. Ayo, tapi kita ngurangin dia juga cepet deh. Sus. Ngedodge. Nice. Ambil duitnya. Oke, nice. Gue mau cepet-cepet. Aduh, gen. Trade right now lagi, kocak sekali ya. Harus ilangin dulu kah? Lantet dulu, jangan bilang sampai. Oh, enggak, aman. 3, 4, 5. Oke, aman. Udah, cepet. Kita harus bangun kapal lagi, cepet guys. Kita udah wanted nih. Gak bisa nunggu lama lagi nih. Keburu kita diserang satu pulau, bahaya aja. Waduh. Gue salah jalan. Oh my god. Bodo amat. Cabut. Kita udah level 5, coy. Mantet kita level 5 gitu. Oke, kita coba. Bikin build. Oke. Pak, cepet pak. Saya udah buronan ini, pak. Satu pulau nyari saya nih. Oke, udah jadi guys, nice. Akhirnya. Terus kita disuruh ngobrol ke Pak Tua tadi ya. Harusnya ini tinggal dorong sih. Oke, udah jadi guys kapal kita guys. Kita disuruh pergi ke Dead Giant Island dan nyelamatin anaknya, putrinya si Old Man ini ya, si Pak Tua ini ya. Oke, yang penting kita sudah udah bikin kapal ya.
punya kapal baru walaupun rap kita yang tadi hancur. Jadi nggak masalah. Kayaknya gue harus bikin campfire di sini. Bisa nggak sih gue bikin campfire di sini? Nah, kita pakai punya Pak Tua ini bisa nggak sih? Nggak bisa, coy. Nggak mau bareng kan dia pelit banget ya. Kita build dulu deh. Saya mau ini dulu Pak. Mau nge-sep dulu Pak ya. Gila guys, episode kali ini lumayan ribet juga ya. Tapi keren sih dengan misi-misi apa? Misi utamanya kita disuruh nyari duit gitu kan. Seru guys. Oke, kita coba bikin api dulu. Ya. Nah, gua bakal sep dulu guys, oke? Jadi kita udah punya kapal baru nih ya. Dan kita walaupun belum punya awak ya. Belum punya awak, tapi kita udah punya kapal baru guys. Oke, mungkin untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutin lagi. Dan di episode selanjutnya kita bakal nyelamatin putri dari Pak Tua itu guys ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel gua. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.